Corona, pulang ya. Corona, terima kasih kamu telah ajarkan kami arti mensyukuri kesehatan. Terima kasih kau telah ajarkan kami untuk lebih perhatian dengan kesehatan kami. Kau telah ajarkan kepada kami untuk hidup bersih, mencuci tangan, menjaga wudu. Kau ajarkan untuk tidak bersentuhan yang bukan mahram. Dan yang paling penting, kau ajarkan kami untuk duduk bersama keluarga tercinta kami. Ya, kami sadar, kami sudah lama tidak perhatian dengan keluarga. Kami selalu sibuk urusan pekerjaan, dunia kami. Tapi Corona, sudah saatnya kau pulang. Kau sudah berkeliling dunia. Allah telah kirimkan engkau untuk menegur kami. Kami sadar, selama ini kami telah melupakan Allah, melalaikan salat kami, berbuat jahat kepada manusia lain. Corona, tolong pergi. Sebentar lagi bulan suci kami akan datang, bulan Ramadan. Kami ingin sekali menjalankan salat berjamaah di masjid, membaca Quran di masjid, mengajarkan anak-anak kami di masjid kami. Kami ingin menyambutnya dengan sukacita. Kami ingin berbuka bersama keluarga kami, teman kami, saudara kami, rekan kerja kami. Kami ingin salat berjamaah di masjid, tarawih berjamaah, tadarus Quran. Corona, engkau telah banyak memberikan pelajaran pada kami. Kami ingin dapat bersalaman kembali dengan saudara kami, teman kami, rekan kerja kami. Kami ingin dapat memeluk mereka. Dan yang paling penting adalah, kami ingin mencium kaki ibu kami, ayah kami, memeluk adik kakak kami di rumah. Corona, pulang ya. Corona, kau telah sadarkan bahwa hanya kepada Allah kami bergantung. Wahai Corona ciptaan Allah, Tuhan semesta alam, kau telah membuat kami menjadi bersatu. Saatnya kini kami mohon kepada Sang Penciptamu agar kau pergi dari kami. Corona, kau tahu bahwa kami akan berdoa kepada Allah agar kau pergi, segera pergi. Corona, pulang ya. Engkau telah keliling dunia, membuat mata hati kami terbuka. Menyadarkan kami bahwa manusia adalah makhluk lemah. Bahwa tiada daya upaya kami tanpa pertolongan Allah. Corona, engkau merupakan pelajaran untuk kami yang sombong. Corona, dengarkan doa kami kepada Allah. Ya Allah, kami mohon ampun atas dosa kami. Hilangkan Corona dari muka bumi ini. Corona, kau dengar doa kami kepada Sang Penciptamu agar kau lenyap dari dunia ini. Corona, pulang ya. Surat ini kutulis di hadapan Allah Pencipta alam semesta. Sampit 31 Maret 2020. Insyaallah bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.
Assalamualaikum.